Hai guys, pasca sindir-sindir Lesti, di mana Revi menyebut wajah Lesti itu boros, ketuaan dari umurnya yang menyinggung Lesti dan Bilar, terutama para Leslar. Namun secara santai dia menyebut kalau itu hanya bercanda. Dalam IG-nya dia seperti membuat sarkasme. Berpura-pura jahatlah, karena yang berpura-pura baik itu sudah banyak. Hal ini justru mengundang netizen untuk gatal menggunakan jari-jari mereka sebagai pengganti mulut para netizen. Seperti apa para komentar netizen atas aksi dua julid wanita ini? Yang paling bahaya itu udah salah tapi gak ngerasa benar. Jangan pura-pura hanya karena ingin dapat rezeki dengan cara yang salah, ungkap netizen. Senang banget dihujat, dulu menghina Luna Maya, sekarang Lesti. Gara-gara gak laku, lagi stres nih orang. Estetikin dulu isi postingan lo itu, pantes gak laku, ungkap netizen guys. Emang nih orang dari dulu mulutnya emang gitu, ada stresnya, makanya pemain genta lain pada ogah sama nih orang. Yang tua itu muka lu, gak malu, apa perlu, lu gua kirimin kaca. Begini kalau udah laku, sukanya pansos. Lalu ada lagi yang menyebut, pagi Revi sayang, kamu kurang duit ya, minta dong ikoy-ikoyan sama Lesti. Wah wah, apa salahnya Lesti? Sampai anda begitu menghina fisik orang, apa karena iri hidup? Kamu tak seberuntung Lesti. Lesti kata kamu wajahnya pas-pasan, tapi ngalir, rezekinya bagus, suami ganteng, baik, sedangkan kamu yang merasa cantik, gimana karirmu? Kasian deh, ungkap netizen. Jadi gini Revi, kita tadi kan ngebahas soal Lesti, jadi sebenarnya banyak netizen yang nanya karena dia kan lewat terus di FYP ya, for your page. For your page. Nah terus aku tanya Revi dong, sebagai orang yang di dunia entertain, menurut kamu cantik gak? Dan Revi bilang mukanya si Lesti terlihat lebih tua. Menurut aku itu tidak salah, karena apa? Misalnya Revi gak suka makan tempe, terus aku paksa makan tempe, itu berarti gak adil buat aku. Nah netizen kenapa pas kita bilang kayak gitu, kayak kalian cantik, kalian gak punya kaca ini dan itu loh. Kita ditanya pendapat, ya menurut kita B aja kenapa mereka yang repot, tapi aku akui suaranya Lesti itu bagus secara prestasi secara itunya, tapi kalau muka ya memang B aja kan, apalagi dibandingin artis indie atau kayak Kendall Jenner, kayak Gigi Hadid idola kita ya. Ya kita nggak terima dong. Revi menilai orang Hollywood gimana, kelasnya terlalu tinggi kan kalau di comparing with Indonesian actresses. Mungkin penyakit depresi mau kumat lagi ya mbak, gara-gara tiap hari lihat postingan dedek jadi pengantin. Banyak sekali guys komentar-komentar para netizen dengan kekuatan jari mereka seakan ingin membalas mulut julid Revi dan Lina Mukherjee. Di instastorynya dia membuat video sarkasme yang nyerempet-nyerempet tentang video viral dia bersama Lina Mukherjee. Hai, ada yang kenal sama Wow, itu namanya adalah dia namanya Lina Mukherjee yang badannya kurus. Ulala. Eh, itu laporan kembali sih lo. Oh, emang gue menghina ya? Iya, kalian harus aslinya gemuka, kebalikannya. Oh ya ampun. Berarti gue fitnah dong. Iya, tapi gue tidak menyenangkan. Oh ya ampun. Padahal kan fakta. Kan gue bilang badan lo kurus. Jadi bohong juga salah. Jujur juga salah. Oh my god. Dia gak mau dipuji-puji kalau badannya kurus. Ya, kita ada Lina Mukherjee yang badannya sangat kurus banget ya. Udah gitu kulitnya sangat putih. Ya udahlah, aku juga gak tahu gue ngomong apa.